Hai, hai, masih sama aku dan Dimas ya. Ayo, kalian masih lapar kan? Aku mau makan yang endul-endul lagi nih. Ada koyor gongso. Orang arik pendapat teh telur yang aromanya menggugah selera banget. Yuk langsung aja ya, guys. Bukan menu khas Jawa kalau kita tuh nggak makan koyor gongso. Ini nih yang bikin geger. Meskipun pedes-pedes karena khas Jawa, tetap harus dikasih kecap. Gongsreng-gongsreng dengan bumbu lainnya. Tambah cabai rawit di atasnya. Pasti nih guys, koyor-koyor manja ini siap landing di berkeliaran di lambung kalian. Apalagi nih yang bikin nasi di dapur kalian abis? Orak-arik pedak petek telur. Osengan petek bercampur telur ini udah solid banget kalau ketemu sama ikan pedanya. Jadi aromanya tuh langsung menerobos masuk ke hidung. Rasanya pasti gurih banget, guys. Hey, balik lagi di Lapel. Lapel terus. Dan sekarang kita lagi ada di Kepala Manyung, Konco Lawas Jatiasih. Betul. Ya, nyobain makanan-makanan di sini, menunya macam-macam. Ada iwape. Stingray. Alias stingray. Stingray ya, oke. Terus habis itu ada kikil. Oke, mari kita cobain dulu koyornya. Ini koyor gongso. Kamu geser dulu stingray ya. Nanti akan aku akan berjumpa kamu. Sabar. Ini koyornya. Uy. Dia kayak gini nih. Jadi dia kayak agak becek gitu bumbunya. Yap. Kemudian dia tuh juga wangi, ada aroma daun jeruknya, sama selalu pedes kalau ya, gongso. Kita ya. Coba ini pedes apa enggak ya? Dan manis ya. Ini udah ada di genggaman aku Mas Dimas. Ini mau cobain sih. Nanya dulu udah pernah nyoba belum sebelumnya? Udah nyobain, tapi kan beda-beda restoran, beda-beda rasa. Oh, iya. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys, bumbu koyornya gegerin lambung aku. Lekoh dan kaya akan bumbu. Mantep ya. Ini benar-benar bergetar, menggema di udara sampai di rongga-rongga tenggorokan aku tuh kayak ini beneran lembut banget koyornya dan aku suka banget dengan cita rasanya. Yang aku kenapa Anca sampai tergila-gila? Ini kenapa? Pertama, tekstur koyornya dia tuh bukan yang karet gitu, lembut. Yang kayak lembut banget. Lenyap, menyoy. Yes. Betul. Dan bumbunya ini manis. Aku suka banget. Manis. Manisnya gak terlalu manis kan? Pedesnya gak terlalu pedes. Aromanya gimana? Aromanya bener-bener gongsonya tuh gitu lah.